Pada tutorial blogger kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memindah gambar atau foto yang ada di Microsoft Word ke tulisan blog kita. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara untuk memindah tulisan dari Microsoft Word. Nah, untuk kali ini, saya akan menjelaskan caranya untuk memindah gambar atau foto. Saya akan coba dulu mengcopy tulisannya. Kemudian saya akan masukkan fotonya dari Microsoft Word ke tulisan blog. Teman-teman tidak bisa menggunakan sistem geser atau foto ini kita geser ke blog karena hasilnya akan rusak atau tidak akan muncul di blogger. Cara yang paling mudah adalah dengan klik kanan, kita klik copy, kemudian kita buka Photoshop ataupun kita buka Paint. Kita Ctrl V di sini. Atau kita pastikan. Kita tinggal sesuaikan ukurannya yang kita mau. Nah, seperti ini dia. Kemudian kita klik Save As. Save As. Kita ubah formatnya jadi JPG di sini. Tentukan tempat penyimpanannya. Dan kita klik save. Nah, setelah kita men-save gambar yang ada di sini, kemudian baru kita upload di blog. Kita buka di sini insert image. Kemudian kita tentukan fotonya atau file yang sudah kita simpan tadi. Dia, dan kita klik open, tunggu hingga proses upload selesai. Nah, di sini baru kita bisa memasukkan gambar. Saya akan jadikan XLarge di sini. Nah, ini dia. Kita tidak bisa memindahkan dari Microsoft Word dengan cara copy paste dari Word ke blog karena hasil tidak akan muncul seperti yang saya bilang tadi. Kita mending menggunakan cara seperti ini. Kita copy dulu, kemudian pastekan di Paint. Atau jika foto ini atau gambar ini lebih maksimal tampilannya, kita bisa menggunakan Adobe Photoshop. Kita buka Adobe Photoshop terlebih dahulu. Kemudian kita Ctrl V atau pastekan. Jika tidak bisa, kita di sini File, klik New, dan klik OK. Dan kita klik Ctrl V. Setelah muncul foto atau gambar di sini, kita klik File, kemudian Save As. Kita ganti menjadi JPG. Dan kita simpan. Nah, ini kita ganti kualitasnya jadi 10. Atau teman-teman bisa mengubahnya menjadi 12. Klik OK. Maka di sini akan tersimpan di tempat yang sudah kita tentukan tadi. Ini dia. Kemudian setelah kita menyimpan, kemudian kita upload ke tulisan blog seperti ini. Nah, mudah bukan? Oke, silahkan teman-teman mempraktekannya. Jadi tidak perlu harus mengcopy paste. Tinggal pindahkan dulu ke Paint atau kode Photoshop, kemudian pastekan di blog atau kita insert image di sini. Maka gambar yang ada di Microsoft Word akan tampil di blog. Memang sedikit agak ribet, saya sarankan teman-teman lebih baik meminta filenya jika ada file yang asli. Kalaupun tidak ada, bisa menggunakan cara seperti ini. Baik teman-teman, sampai di sini saya menjelaskan bagaimana cara untuk memindahkan foto atau gambar di Microsoft Word ke blog. Sampai ketemu lagi di tutorial blogger lainnya.